kita lihat cara pengupasan batu black oval dan cara untuk menjarongkan batunya. Ini orang-orang gila ini kayak gini, Pak. Contoh ini salah satu batu black oval yang tidak akan jarong lagi karena belinya yang murah, maklum. Ini paling kalau biasa, kalau cuma satu minggu itu cuma bisa jarem, bukan jarong. Jarong ya sekitar waktu 3 tahunan lebih, atau sampai akhir hayat baru bisa jarong. Ini namanya Bapak Andre dari Purworejo, seorang ahli, ya seorang ahli jarong yang sangat hebat. Tapi dari 100 batu black oval yang dibikin jarong, ternyata cuma jarong. Iya betul, alhasil semuanya jarong. Ini salah satu contoh manusia yang sudah jarong. Iya, cuma belum kristal, belum berbentuk batu. Oke, udah mulai ada rintik jarongnya. Udah mulai kristal. Ada rintik-rintik jarongnya ini, salah satunya ini. Cuma belum kristal. Gimana, sudah selesai, Bapak? Sempurna. Sempurna jarong apa jarem, Pak? Jarem, Mas. Jancuk. Lah, nah, kalau yang ini contoh yang Kalimaya. Kalimaya jarong. Kalau yang di bawah sono Maya Kali. Kalau yang itu Luna Maya. Oke, sekian, tukangnya pergi, ini ahli jarongnya.